Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sarah Harahap. I want explain a little about freelance. Okay, here I will explain a little about what a freelance is and what freelance I'm currently working on my experience during freelance. What is a freelance? Freelance or freelancer is someone who work a lot, is not bound by working hours, and usually has certain skills. How to become a freelancer? Okay, 7 ways to become a beginner freelancer that you must know. Okay, number 1, determine the job according to your skill. Okay. Di sini sebelum menjadi freelancer, kalian harus bisa menentukan apa skill kalian, skill apa yang kalian bisa, dan di bidang mana skill Anda itu. Okay. There are many freelance that you can do success. Okay. Number 1, penulis lepas, atau Anda bisa menjadi seorang penulis novel atau sejenis penulis lainnya lah. Okay, number 2, photographer, editor. Itu mungkin zaman sekarang banyak diminati, di mana selebgram itu membutuhkan photographer. Kemungkinan itu peluang besar untuk Anda. Number 3, translator atau penerjemah. Sini kalian bisa menjadi seorang tour guide atau pemandu pariwisata lainnya lah. Jika kalian di sini menguasai beberapa bahasa asing, kalian cocok banget nih ya untuk menjadi seorang translator. Oke, number 4, designer grafis. Nah, jika kalian memiliki bakat designer grafis, kalian boleh coba ini dan keuntungannya lumayan kok. Number 5, guru less private. Oke. Di sini ini my profesi, my job sebagai guru les atau less private. Number 6, waiter. Kalian juga bisa menjadi waiter dan itu peluangnya cukup banyak juga. Number 8, web developer, bagi kalian yang sering atau suka dengan hal ini, kalian boleh juga mencobanya. Number 9, Android developer. Ini sama seperti yang nomor 9 tadi. Oke. Okay. And many more freelance job that you can do. Masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan freelance yang bisa kalian kerjakan di bidang kalian masing-masing, di skill kalian masing-masing. Oke. Okay. Number 2, describe the skill you're over. Oke. Okay. Setelah kalian tahu skill Anda, maka kalian tuh bisa menawarkan keahlian-keahlian itu kepada klien kalian. Kalian bisa menawarkan keahlianku ini. Jadi kalian tuh tahu apa keahlian kalian. Number 3, determine the target market. Okay, mengenali target. Sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu identitas yang akan menjadi target kalian itu. Target market, target pasar. Dimana kalian harus mengetahui apa yang sekarang sedang viral di kalangan anak muda, kalangan masyarakat sekarang itu apa. Kalian harus memahami perilaku target kalian. Okay, number 4, determine the rate for your expertise. Okay. Sebelum itu, kalian tuh harus menentukan tarif yang pas untuk kalian Anda. Jika kalian sudah memiliki skill, kalian sudah memiliki klien, kalian harus menentukan berapa tarif yang akan kalian terima dari skill kalian tersebut. Create an attractive brochure. Okay. Di sini kalian bisa untuk mempromosikan skill kalian itu, kalian bisa memakai brosur untuk mempromosikan skill kalian tersebut, untuk menarik klien untuk memakai jasa atau keahlian kalian tersebut. Okay. Number 6, promote your expertise. Okay, promote. Okay, promosi. Nah, di sini Anda bisa melakukannya melalui sosial media kalian sendiri atau lainnya. Okay. And the last, number 7, improve the skill you have. Okay. Improve the skill. Di sini tuh kalian tuh harus
mengembangkan atau meningkatkan skill yang kalian miliki. Contohnya, kalian memiliki skill di bidang editor video. Oke. Di sini jika kalian hanya memiliki skill itu-itu saja tanpa kalian tahu bagaimana cara mentransisi video atau sebagainya, maka kalian Anda akan bosan karena editan kalian hanya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi kalau kalian meningkatkan lagi skill kalian dalam mengedit atau berbagai skill kalian masing-masing deh contohnya kan, jadi kalian-kalian itu lebih tertarik untuk memakai jasa kalian atau skill kalian tersebut tuh. Okay, and now I will explain about what freelance I do, what are the best fit for myself, and how much do I earn as a freelancer. Okay, no, I'm working freelance this a teach private lesson, and also I'm working on my hobby, makes money for me, which becoming a video editor. For private lesson, I teach children from kindergarten, elementary school, to junior high school, and for the subject I teach are mathematics for elementary and junior high school, and reading for kindergarten. I only teach according my experience during school. And here is a video of my activities. We'll teaching there a free lesson. Enjoy watching this video. Clip when I was teaching, and for my salary teaching private lesson, every month I get 300,000 rupiah. And as I
said before, now I'm also doing my hobby, which is a video editor. I've been doing this since I was in high school, and until now, an expert of a video that I edit. I will make the link, the script below this video. Please watch it, okay? Okay. Untuk penghasilan saya dalam editor video ini, untuk satu video berdurasi lebih dari 1 jam itu Rp150.000. Dan untuk setengah jam itu Rp100.000. Di bawah dari setengah durasi setengah jam itu, saya menghargainya Rp50.000. Dan untuk video pendek seperti Snap WA 30 detik itu, saya cuma menghargai Rp20.000 saja. Okay, so for my income in around 500,000 if I have a client for video editing. Okay, a client for video editing. Jika itu ada yang mengeditkan video sama saya akan mendapatkan itu 500.000. Jika tidak ada, I only get 300,000 every month. Saya hanya mendapatkan 300.000 setiap bulannya dari Less Private. Okay. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Saya hanya ingin memberi message atau pesan untuk yang masih ragu memulai freelance. Pesan dari saya untuk kalian yang masih ragu untuk mencoba, dan untuk kalian yang baru mau mencoba, silakan saja, jangan takut untuk memulai hal yang baik. Jika gagal, maka berusaha lagi. Tidak ada kesuksesan tanpa usaha yang keras, maka berusaha lebih keras. Ingat, the result will not a bad try, the best is next. Okay, so many video from me. I hope I can interest your colleagues about what a freelance is, a can help those of you who are still learning to become a freelancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.